Di video kali ini, Xenex dan Zeus terjebak di sebuah bangunan dengan seorang pembunuh di dalamnya. Mereka harus bisa menghidupkan 5 komputer untuk dapat membuka pintu keluar dari bangunan itu. Apakah Zeus dan Xenex dapat kabur dari kejaran sang pembunuh? Maka dia guys, tonton video kali ini sampai habis, jangan kalian skip-skip dan subscribe channel Zeus karena kita sedang menuju perjalanan ke 1 juta subscriber. Tapi sebelum videonya dimulai, buat kalian yang mau ikutan giveaway, jangan lupa kalian buka aja channel aku dan klik video yang giveaway Robux setiap hari ini atau cara dapat Robux gratis harian Xenex ini. Terus kalian scroll aja langsung ke bawah dan kalian baca komentarku yang ini teman. Kalian baca selengkapnya. Nah, itu kalian baca di situ harus ngapain ya? Ya pokoknya kayak orang-orang inilah ya. Kalian komentar di sini, like videonya, subscribe channel ini dan kalian udah ikutan giveaway Xenex Gaming. Oke, kita langsung saja pick a winner. Siapakah yang akan menang kali ini? Dia adalah Gamer Indo Wolf. Oke, kita akan cek apakah dia member, teman-teman. Kalau dia bukan member, berarti hangus. Oke, dan dia adalah member. Selamat Gamer Indo Wolf, kau mendapatkan 200 Robux. Kita langsung saja distribute dan 200 Robux worth. Oke, kita masuk ke videonya. Kembali lagi kita di sini. Dan itu killernya. Berani kabur, bro. Bye. Maafkan aku harus menutup pintu itu. Oh, dia bisa berhasil, cuy. Oke, kita harus lewat sini. Halo, Pak Botak, lewat sini. Udah botak, badannya mini banget ya, woi. Itu tangan sampai melayang, woi. Gimana sih lu? Oke, lah, sudah semuanya. Jadi kita kembali lagi ke rumah sang killer. Tapi ini tadi aku agak lama dikit gara-gara aku lagi nge-setting mic. Ngomong-ngomong micku baru loh. Gimana ini suaranya? Apakah bagus? Nice. Moga aja bagus ya. Oke, kita langsung aja lewat jalan tikus ini. Dan apaan ini? Bukanya lama banget, woi. Oke, kita ada di luar, men. Apakah di sini? Wow, di sini ada komputer, coy. Ayo, kita terus mencoba untuk kabur dari sini. Ngomong-ngomong Chess di mana lagi? Aduh, gak tau lah. Yang penting kita mencoba untuk ini dulu, cuy. Ayo, Pak Botak, buruan. Itu Pak Botak apa, Mbak Botak? Malah kabur dia, woi. Hei. Nah, apaan tuh? Ijo-ijonya gak muncul, coy. Gimana aku bisa ini ya? Harusnya kan ada ijo-ijonya itu. Gak muncul lagi dia. Malah asik-asik. Oh, udah muncul dong. Gagal dong, Pak. Pak, kabur. Kabur. Itu gagal, woy. Tuh kan killernya tahu. Killernya tahu. Aku mau kesini dulu. Goodbye. Have a great time. Kita tahu, cuy. Oke, kita cari yang lain, cuy. Cinces mana lagi? Cinces, kamu di mana sih? Aduh, mana mataku pedes banget lagi nih. Oke. Kita lanjutin ini. Tadi udah ada yang ngetik-ngetik, teman-teman. Ya. Ayo pukul terus itu keyboard. Pukul terus. Nah, oke, mantap, cuy. Chess, kamu di mana sih? Aku mengawasimu. Kenapa ada CCTV di situ ya? Waduh, jangan-jangan nih killernya dia lagi ngawasi kita dari layar monitor, weh. Killer, jangan hiraukan aku dong. Aku cuma ngetik doang di sini buat tugas. Chess, kamu di mana, Chess? Aku belum ketemu sama si Chess, cuy. Gak ada suaranya juga dia. Oke. Kita bakalan berhasil satu komputer ini, teman. Dan kayaknya kita harus nyelesain berapa tuh? Masih kurang 5, woi. Dan waktunya tinggal 10 ini. Si Chess dia ketangkep. Enggak. Si Chess dia darahnya berkurang dikit, cuy. Sebelah sini ya. Oke, kita akan coba cari generator lain. Bukan generator, itu komputer. Oke. Di sini kita nemuin. Kita harus bekerja keras. Satu komputer ini dan kita akan mencoba untuk mencari si Chess. Oke, karena aku gak mau meninggalkan Chess sendirian, teman-teman. Kita harus bisa keluar dari tempat ini bersama dengan si Chess. Oh no, killernya. Sembunyi dulu, Pak. Sembunyi dulu, Pak. Sembunyi sini, teman. Dia di situ dong. Dia di mana tuh? Iya, dia di situ, teman. Tadi kelihatan. Apakah dia bisa tahu kalau kita di sini? Aku nggak tahu dong. Tapi yang jelas kita sekarang jadi tikus dulu aja, Pak. Kita sembunyi dulu, ya kan? Kayaknya sih dia bisa dengar suara kita ngetik-ngetik, cuy. Dan dia udah pergi. Dia nggak pergi. Dia di situ, weh. Kayaknya dia lihat kita dong. Oh, ternyata dia bawa mangsa. Dan dia lihat kita. Ya, si Inces. Tolongin aku. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini untuk menjadi Zedaku. Sehingga dengan begitu kalian udah support channel ini biar bisa upload lebih sering lagi ya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Zedex. Oke, thank you. Enjoy the video. Tenang Chess, aku akan kembali. Kabur dulu, Pak. Aduh, pusing banget nih pala. Tolong, Pak, jangan dong.
salahmu sendiri datang ke tempatku ini. Aku cuma mau jalan-jalan sama si Zed. Si Zed ngejakin uji nyali buat konten YouTube. Aku gak pernah kayak gitu ya. Alah, bilang aja lu tadi. Dia ngajak kesini kok. Kalau horor-horor itu view-nya bagus gitu katamu kan. Enggak, Zed. Aku gak pernah gitu. Wah, parah banget nih si Zed. Dia balik lagi dong. Mas Bota, ayo kita masuk aja. Awas pialernya di situ, kocak. Wow, dia datang dong. Si Incas gimana ini? Aduh, jangan aku pak, jangan. No. Gimana no. Nih Mas Bota? Kita harus mencari ke si Incas, tapi juga kita harus gituin komputer. Incas, maafkan aku ya. Apalah lu Zed? Aduh, seseorang, tolong. Mas Bota, tolong. Kabur. Mana sih ini? Bingung gua cuy. Si Incas dijagain mulu, udahlah. Ya, si Incas dia mati teman-teman. Udahlah. Mas Inces sudah mati, masih aja dia menyimpan dendam. Wah, parah lu ya, Inces. Masih aja menyimpan dendam dia. Itulah, kita harus cari komputer karena si Inces sudah tiada, woy. Aduh, sebelah mana lagi? Masih butuh 2 dan waktunya 7 menit doang lagi. Terus kita juga masih perlu buka pintu ya, men ya. Hey, Mas Buta, sini Mas Buta. Si Inces masih hidup sih sebenarnya. Darahnya masih ada, woy, tapi dia masih dijagain terus. Udah, kita kabur aja. Ya, si Inces is frozen. Nah, sebelah sini. Ayo, Mas Buta. Bulan, ayo sini. Ini Mas apa bah sih? Suaranya kecewa lagi dia. Mas, aku aja pakai lipstik ini loh. Cewek aku nih. Oh, ternyata dia cewek, man. Pantesan ya badannya kurus banget ya. Iya nih, gara-gara aku diet ekstrim jadi gini. Oke. Apaan sih? Udah lah, gak tau lah. Kita harus kabur aja. Buruan. Oh, sebelah sini ada teman. Oke, mantap. Dan ada lubang tikus sebelah sini. Kita bisa langsung kabur kalau dia kesini. Ayo, kita berdua pasti bisa. Kalau si Inces itu kebiasaan dia kepalanya terlalu besar. Dia larinya pelan. Oke, sedikit lagi. Yes, kita berhasil, man. Ada 2 pintu. Kita harus memilih salah satu ya. Kita akan coba yang paling terdekat aja, sebelah kanan. Pak, mana jalannya? Mbak Bota, tungguin dong, Mbak. Oke. Kita akan coba yang sebelah kanan aja, man. Karena tadi terakhir kali si killer tuh sebelah kiri ya. Oke, Mbak Bota biar kesana dan kita akan kesini, cuy. Semoga saja kita beruntung. Semoga saja tuh killer pergi ke si Mbak Botanya. Nggak ke kita, cuy. Tapi kalau dia di sini, kita yang apes, man. Oke, kita akan buka. Come on! Aduh, aku deg-degan, woy. Wah, killernya di sini! Waduh, kaget gua. Kita nggak beruntung, boy. Oke, kita gak beruntung, teman. Tapi ya sudah, kita langsung kabur saja. Muter-muter dulu, Pak. Ya, si Borisa di escape dong dia. Killer, please. Dia larinya kencek banget lagi kayaknya. Oke. Kita akan coba cari jalan. Sebelah sini. Oh no. Tapi itu pintu udah dibuka sama si Borisa di, teman. Jadi semoga saja kita bisa melewati jalannya ini. Dan gua kena sial dong. Kena sial. Ayo, muter-muter dulu. Ya! Gagal, boy. Sumpah, sial ya aku ya. Ternyata di situ gak ada jendelanya, men. Pak, tolong pak. Aku ini cuma main-main aja kok tadi kesini. Kenapa sih kita kena sial banget? Dikit lagi, please dong. Ya. Niat jahat kita gagal. Gara-gara kita berdoa buruk ya. Berdoanya biar si Mbak Bota yang kena, malah kita yang kena. Ya udahlah. Hey SpongeBob, dasar lu ya. Kenapa jadi aku? Salahku apa? Ini kalau SpongeBob main Roblox begini ya, kepalanya jadi kotak, woy. Yang kotak bukan badannya tapi kepalanya doang. Aduh. Aha. Kena karma lu ya, Seth. Biar kapok. Maafkan aku ya. Tadi aku meninggalkanmu. Wah, parah nih Mbak Buta. Biarin aja, Mbak. Si Seth tuh gitu. Dia sukanya membiarkan orang lain ditangkap dan dia bisa kabur. Parah lu, Seth. Ya bukan gitu, Seth. Soalnya tadi si killernya nungguin kamu terus. Jadi ya susah. Okay, we are back here. Dan kita langsung disuguhkan dengan komputer, teman-teman. Kita akan langsung saja pencet-pencet nih batu bata. Woi, ini apaan, woi? Ini bukan keyboard. Ini mah tembok ya. Lihat, teman-teman. Kita pukul-pukul temboknya. Tuh killer di sini lagi. Tuh killer. Wah, kita kena sial, teman-teman. Kita kena sial, sumpah. Kalau tuh killer ke sini. Kok dia diem doang di situ, cuy? Killernya si Inces. Killernya si Inces. Gimana kau? Aku tidak di sini, Ces. Kamu datang ke tempat yang salah.
Wow, dia tahu kita di sini. No. Dia udah mulai pukul-pukul. Kamu emang bisa lompat situ, Jess. Pinter banget lagi dia nutup pintu lagi, men. Ah, aku sebel banget sama kamu. Sini. Wow, nggak bisa. Wow, dia mukul tembok dong. Goodbye, Jess. Oh, kita nggak boleh kalah kali ini. Iya. Ini ruangan apaan, cuy? Ini ruang apa? Oke. Kita akan sembunyi sebelah sini. Jess, kau tidak tahu aku masuk pintu yang mana, kan? Ah, yang mana? Ini tempat apa sih? Aduh, pusing. Oke, dia pergi. Ayo kabur. Bye, Jess. Kita tutup pintunya. Biar dia pusing. Bye, Jess. Pusingkan kamu ke tempat itu. Awas lu ya, Jess. Dia masih kejar kita terus. Oke, teman. Ini ada komputer rusak dari tadi, woy. Kita akan datangi dia, cuy. Dia ada di atas. Oke. Wow, sebelah sini ada server. Wow, gila. Ini harusnya ada komputer di sebelah sini nih. Tapi gak ada, cuy. Oke, yaudahlah. Aduh, si Inces dia ngamuk, teman. Dia membalaskan dendamnya, woy. Gara-gara tadi kita tinggal. Udahlah. Kita pokoknya harus berusaha biar bisa kabur dari sini. Biar si Inces gak menangkap kita. Aduh, bahaya banget si Inces. Hai. Horor banget nih orang, sumpah dah. Serem banget ya SpongeBob kepala kotak begini. Ini. Ini ada si Mbak Botak. Oke. Kalau nggak salah waktu itu di map ini tuh di atas ada ini, teman. Di atas tuh ada komputer ya kalau nggak salah ya. Tapi sekarang udah nggak ada, cuy. Waktu itu ada ding kayaknya deh. Sama ada tabungnya juga sih, tapi ini nggak ada, cuy. Si Inces mana lagi, dia pasti lagi pusing bingung mikirin kita di mana ya kan. Udahlah kita cariin. Oke, kita akan cari komputer yang terakhir. Ada di mana dia? Oh, Inces, kamu di mana, Inces? Si Inces ngilang, cuy. Dia di mana ya? Jangan-jangan dia ngambek lagi. Inces. Wow. Di mana mereka? Oh, kayaknya sebelah sini. Pak Bota. Ya enggak tahu kita di belakangnya, Pak Bota. Coba kita cek ya. Oh, kau di sini rupanya. Kabur ya, si Babo tak kenal lagi. Kabur dulu. Bye, Jess. Ini lu ya. Aku tarik juga, bikin emosi lu. Waduh, si Jess kalau ngamuk serem juga ya. Hey, kamu di mana, Jess? Aku tangkap juga ya kamu habis ini. Jangan gitu dong, Jess. Serem juga si Jess. Ini harus aku bawa kemana sih? Lain malah kabur dia. Jangan kabur lo. Ya, kabur musuhnya. A few moments later. Oke, si VIP Pikachu nemuin komputernya. Kita akan kesana, cuy. Wow, Chess di sini lagi. Wow, kabur, Pak. Hup. Bye, Chess. Ini ada warnet lagi sebelah sini. Oh no, Pak, si Chess kesini, tolong bukain pintunya, cuy. Wow, hampir saja kita kena pukulan si Chess. Buruan masuk, Bapak. Ya, si Mbak Bota kena lagi dong. Mbak Bota, nasibmu kurang bagus. Tangkap lagi kau. Sini. Susah banget sih, Oh no. Kasian banget. Jangan, Chess, ini Mbak Botanya kasian. Di sini Chess ngapain sih? Chess lu ngapain sih? Kabur. Si Chess gimana sih? Wah, dia di situ lagi. Oke, berhasil, teman. Kita apa, Chess, ampun, Chess. Ya, ketangkaplah dong. Chess. Akhirnya ketangkap juga nih orang. Ini gimana sih? Mana taliku? Lah, ya enggak tahu lah lu yang bawa talinya, malah bingung dia. Lah, tadi aku taruh di kantong. Kok enggak ada talinya? Ya enggak tahu lah, Chess. Gimana sih kocak? Ya ampun, Chess. Udahlah, aku kabur aja. Goodbye, Chess. La. Dipukul lagi gua. Nice. Bye. Jangan kabur lu ya. Aduh. Bye, Chess. Kita joget dulu. Kita berangkang. La. Goodbye, Chess. Aduh, tali gua harus jatuh segala. Yeay, kita berhasil, guys. Si Chess, dia lupa talinya ditaruh di mana, padahal dia kantongin katanya. Yeay, kita berhasil. Si Chess pasti kesel banget, teman. Gara-gara kita kerjain. Wih, map baru, cuy. Ini kita di dalam rumah ya, teman ya. Tapi ini ada pekarangnya juga, ini ada maze-nya juga, dong. Terus komputernya di mana, woi? Oke, teman, kita akan coba sedikit muter-muter ya, karena ini kayaknya luas.
sebelah sini juga ada ruangan lagi, cuy. Oke, dan gelap banget lagi deh. Wih, luas ternyata, cuy. Hei, Mbak Buta, halo. Udah ketemu komputernya belum? Belum nemuin aku nih. Masih cari-cari juga aku. Oke deh, kita cariin ya. Oh, sebelah sini SpongeBob udah nemuin nih. Ayo kita bantuin dia biar cepet. Jangan salah, Mbak. Nanti ketahuan nih. Oke, kita pasti bisa. Hup, dikit lagi. Oke, mantap. Ya ampun, salah mulu ini Mbak Botak. Ayo dong, kita pasti bisa. Udah sabar berkali-kali loh. Oke cuy, kita pasti bisa. Dikit lagi. Oke mantap. Kabur dari sini. Kita tinggal satu doang men. Komputer yang harus kita selesaikan. Dan aku gak tahu di mana karena ini map baru cuy. Oke, itu killer sebelah situ. Kita akan. Ya, aku kira bisa di situ. Ini ternyata daunnya palsu cuy. Oke, kita akan coba kesini deh. Ini mapnya agak sulit men karena dia gak banyak rintangan-rintangannya ya. Cuman dia ini gelap aja gitu. Jadi yang bikin susah nyari mungkin itu ya. Mapnya gede, gelap. Tapi sekalian kita ketahuan, pasti gampang dikejarnya cuy. Karena gak banyak tempat buat nunduk-nunduknya gitu cuy. Gak banyak ya, jadi udahlah. Tapi kita akan coba, kita pasti bisa cuy. Tinggal satu doang komputernya weh. 1 hour later. Komputer di sini oke pak. Aman nih pasti kita di sini nih. Semoga aja. Oke mantap, bertiga dong kita. Ayo semangat. Kalian pasti dengar suaraku ketak-ketik ya, ha? Jangan sampai salah lo, ntar ketahuan lo. Tuh kan, baru aja aku bilang lo. Buruan, ini dikit lagi soalnya, dikit lagi. Kita pasti bisa bertiga soalnya. Oke, mantap. Dan pintu keluarnya di sana sama sini, teman. Kita akan yang sebelah sini aja, cuy. Sebelah sini saja karena ini maze. Bukan dong, ini keluar dong. Oke. Kita akan coba. Semoga aja tuh killer enggak ke sini. Mbak Bota, kalau dia ke sini kamu hadang ya. Lo kok jadi aku? Ya enggak apa-apa. Oke, yeay. Bentar dong santuy. Joget dulu napa? Play musik dangdutnya. Wihi. Kita senam dulu, Pak, di sini ya kan. Hey, killer. Gimana dia nih? Udahlah, kita masak-masak dulu aja marshmallow. Wah, dia ke sini dong. Oke, goodbye. Berhasil kita. Wow, kita kali ini ada di bandara, cuy. Oke. Sebelah sini ada komputer. Kita langsung aja. Dan siapakah bisnya? Bukan Ences. Bukan ini. Berarti si Borisadi, teman. Wadaw, Ences sebelah sini. Ayo. Oke. Aduh, tuh killer kayaknya deket banget. Jadi aku takut. Ayo, yaudah bantuin aku. Tapi kamu harus ngepas-ngepasin. Ya ampun, Ces. Gimana sih, Ces? Kamu yang bikin gagal, Ces. Ayo kabur buruan. Si killernya masih kesini. Malah masih pencet dia. Ayo sini buruan. Buruan. Kita pindah ke yang komputer satunya aja. Aduh, gimana sih, Ces? Ini tuh gak tinggal dipencet-pencet. Ini ada caranya. Sini. Jadi kamu harus ngepas-ngepasin di bulet-buletnya, Ces. Ngerti gak sih? Ayo, buruan. Coba lagi. Kalau gak kamu nonton aja deh, daripada bingung. Hah, salah mulu gua. Udahlah, aku diem aja. Ya udah, bagus. Kamu jagain aja. Kalau tuh killer datang, kamu bilang aku ya. Kan mata kamu besar, bisa ngezoom ya kan? Tuh, cepet. Kamu cek di lorong, Ces. Oke deh. Lah, itu kamu aja salah, Zen. Lah. Kok salah? Ah, gara-gara kamu sih. Aku jadi gak fokus. Malah nyalain gua lu. Tatap mata saya. Oh iya. Ayo. Kau harus menuruti permintaanku. Apa itu, Ces? Kau harus jalan menunduk. Jalan menunduk. Jalan menunduk. Baiklah, Ces. Kenapa jalanku jadi nunduk ya? Apa yang terjadi sih? Ah, gak tau lah. Kita langsung selesaiin aja nih komputernya, men. Ayo, Ces. Buruan, Ces. Kamu harus bantuin aku. Kita harus buruan ini. Kita biar bisa kabur dari sini. Karena tuh killer pasti bentar lagi datang. Aduh, udah lambat. Kita harus buruan. Udah, ayo, Ces. Buruan. Kita pergi. Kenapa aku jalannya nunduk gini ya? Kenapa aku jalannya begini? Ah, gak tau lah. Ayo jalan aja. Ces, apa yang kamu lakukan kepada aku? Kok aku jadi gini, Pak? Hei, ayo. Berdiri dong. Aduh, gak bisa, cuy. Ini kenapa sih? Apa yang terjadi? Teman, aku gak tau. Udah, ayo buruan. Sini, kita harus hidupin nih komputernya. Biar kita bisa kabur cepetan. Si Bendy udah ketangkep. Bukan, killernya di sini. Ayo, Ces. Kabur, Ces. Ces. Bye, Ces. Aku pergi dulu ya. Parah banget sih lu, Ces. Lu ngapain gua? Gak bisa lari, woy. Ces. Goodbye. Waduh, tuh killer datang lagi. Tukan. Udahlah, kita masuk sini aja, teman. Kita selamat kayaknya. Tuh killer gak tau kita di sini. Ayo, ya, buruan. Kita pasti bisa. Aduh, ini kenapa sih aku begini banget? Aduh, oke. Sebelah sini, Pak. Ayo, Pak. Buruan, Pak. SpongeBob, sini. Ya ampun, SpongeBob. Gimana sih? Ketawa dong kita kalau gini. Dia tahu. Oke, kita harus kabur. Goodbye. Lelah, Pak, lari dong. Gua gak bisa lari. Ow. I'm
ampun. Ya, si Inces ketangkep lagi, padahal dia bisa lari. Ini kenapa gue gini terus sih? Tolong siapapun. Oh, ada komputer lagi, men. Oke, kita akan tutup pintunya ya. Close the door, please. Oke, oke. Sehat, tolong aku. Gak mau. Kamu udah bikin aku nunduk-nunduk segala. Biar kapok kau ya. Aduh, tolonglah bantuin aku. Pasti nanti bisa jalan lagi, serius. Wah, ini si Inces tukang hipnotis, teman. Aku baru sadar. Dia hipnotis gua, woy. Apa sih? Wah, parah lu, Ces. Makanya kesini, buruan. Waduh, yaudahlah, habis komputer ini kita akan langsung selamatkan si Ces ya, men ya. Oke, oke, oke. Ayo VIP Pikachu atau SpongeBob kepala kota, kita pasti bisa. Dan 3 2 1. Oke, hup. Kabur. Dia jadi tahu, teman. Setelah kita ngitung pintu pasti dia langsung tahu posisi kita. Tuh kan, dia di situ nungguin si Ces, cuy. SpongeBob, kamu alihkan si killernya ya. Aku bakal selamatkan si Ces. Oke, kita selamatkan. Ces, kabur, buruan Ces. Hei, kurang ajar lu ya. Kita dikancing, kita dikunci di sini, dok. Parah banget orang. Oh, lah sini. Tembus mana ya? Kita selamat. Ces, kamu selamatkan. Si Ces mana, woy? Wah, parah lu ya. Ah, kita dikerjain dia. Parah banget nih orang. Wow, dia di sini. Dan si Ces di sana. Oke, oke. Biar kapok, dia ketangkep dong. Oke, oke. Oh, si Ces selamat, teman-teman. Oke, oke, oke. Kita harus bisa menyelamatkan diri juga. Eh, jangan ikutan ke sini. Kenapa lu ngikutin gua? Kenapa lu ngikutin aku? Kabur. No. Kabur. Lah, dia di sini lagi. Wah, ini killer parah banget ini. Wah, oke, oke. Buruan. Ini orang ngeselin banget sih, sumpah. Sumpah, cuy. Oke, oke. Kita harus begini. Ya, kita gak beruntung. Kita tidak beruntung, Pak. Oke, lompat lagi. Lompat lagi dong. Wow, gregetan sendiri gua. Oke, Ces, tolongin aku, Ces. Maaf, Ces, aku harus kabur. Waduh, aku mulutnya yang dikejar-kejar. Ya. Matilah nih aku nih, teman-teman. Oke, kita masih bisa. Kita dikejar-kejar. Ces, lu hidupin komputernya kenapa? Gua ada dikejar-kejar nih. Oke, buruan, Pak. Iya! Tolong. Ces. Sumpah ini game seru ya, tapi ya. Ini seru sih. Sumpah. Ces, tolongin aku. Wah, kita ketangkep, boy, tapi seru, boy. Tenang, aku akan menyelamatkanmu. Alah, kamu tukang lawak. Pergi aja lu. Malah ngelawak dia, kita lagi ketangkep, kita dikancing, boy. Parah tuh orang. Hampir aja nanti kita ketangkep. Dan ya ini ketangkep sih. Aduh, aku frozen, teman-teman. Si Ces gimana lagi nih dia nasibnya? Ya, SpongeBob ketangkep juga. Biar kapok kau. Udah, tangkep aja tuh, Pak. Tangkep aja, Mbak. Mbak Bota. Parah tuh dia. Malah ngunci kita, woy. Tadi, woy, kita mau kabur. Udah dibilangin aku nyelamatin Ces. Kamu nanti alihkan pretensi killer. Malah kita dikunci, cuy. Yaudah lah. Selamat, Mbak Bota. Kau telah membuatku frozen. Untung aku di sini aja. Aku mau di sini aja lah. Oh, ternyata si Ences dia di situ ya. Dia takut, cuy. Kayaknya, cuy. Kamu mau nungguin 6 menit, Ces. Kamu harus selamatin tadi si SpongeBob. Aduh. Kenapa hidupku begini? Buruan, Ces. Ces, wah, si Ces udah gak bisa denger kita nih kayaknya nih. Gara-gara si Ces nih kita di hipnotis jadi kalah, woy, kita, woy. Salahin si Ces aja nih. Nah. Aku harus kemana ya? Bye, killer. Wah, si killernya gak lihat lagi. Iya, dong. Kepalanya hilang dong tadi dia. Yeay, berhasil lah. Kenapa lu action segala sih, Ces? Action segala dia. Aduh, sakit tau. Oke, ayo kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Si Michael Kun escape. Dia berhasil, cuy. Yes. Yeay. Ayo joget dulu, SpongeBob. Seperti biasa. Joget SpongeBob. Gila, Pak. Daripada kena karma ntar. Ayo, bro. Gua sini. Kena karma ntar kita. Oke, kali ini kita akan serius, teman ya. Kita harus bisa kabur kali ini, woi. Karena kita tadi udah kalah. Dan kesalahan itu ini parah banget, woi. Lu gimana sih? Kesalahan itu pun juga gara-gara si Ences ya. Dia emang hipnotis kita. Jadi udah. Ini orang juga parah banget sih dia. Oke, kita harus kabur, men. Kita harus cari jalan. Biarin dia ketangkep. Kita akan hidupin komputer sebelah sini, men. Oke, langsung aja. Ayo, Pak. Buruan, Pak.
Biarin dia ketangkap salahnya sendiri. Gagal muru komputernya cuy. Oke, ini kita pasti bisa juga men. Si Encas dia paling sembunyi doang di locker kayak tadi ya. Oke, dikit lagi dan berhasil cuy. Oke, mantap. Oke, komputer lagi. Tinggal dua doang, kita pasti bisa cuy. Oh no, tuh killer kesini lagi dia. Kita sembunyi aja. Kita sembunyi sini teman. Oh dia gak tahu dong. Dia gak tahu kita sembunyi situ. Oke pak, kayaknya dia udah jauh pak. Kita hack lagi. Mana nih gak nambah komputer. Kayaknya aku doang yang ngehack nih men. Oke oke, ada yang salah satu. Kayaknya itu si Inces. Awas jalur set. Aduh gimana nih, sembunyi di mana lagi nih. Tuh kan beneran si Inces. Oke dikit lagi, kita masih bisa. Oke mantap, tinggal satu doang. Satu doang lagi. Pak, help. Oke, mantap. Oh no, killernya di situ dong. Killernya di situ dong cuy. Kenapa lu lari ke sini sih, ha? Oh no. Kita masuk ke sini, Man. Kayaknya aku di sini aja aman. Wah, ternyata di sini si Encas. Parah banget lu, Encas gak bantuin kita. Bisa aku pencet itu gagal mulu sih. Ya udah aku sembunyi aja di sini. Lagian kelihatan juga tuh Encas lu di situ, jelas banget kepalamu gede gitu. Aku tinggal juga abis ini. Ces, dia di sini. Ya ampun Ces, lu ngapain sih? Oke, kita harus kabur, teman. Kabur Ces, buruan. Sebelah sini nih, ini bantuin. Ya ampun, aku enggak loh. Ces, enggak bisa kamu di situ, enggak bisa. Aku kabur ah. Bye. Sini Ces, buruan, itu killernya belakangmu. Waduh, parah banget, teman. Kita harus kabur cuy, kita harus kabur. Pokoknya kita harus meninggalkan mereka-mereka ini dulu cuy. Karena kalau enggak kita juga bakal ketangkap, teman. Oke, kita akan muter-muter dulu dan kita balik lagi. Ya, si Inces ketangkep dia, cuy. Oke, ini udah terakhir men dan kita akan coba untuk selamatkan Inces ya abis ini ya. Semoga aja kita bisa. Ayo, Mbak Botak, dikit lagi nih, Mbak Botak. Malah dirusakin lagi sama dia. Oke, kita akan selesaikan. Oke, mantap. Oke. Inces, apakah kita akan selamatkan dia? Kayaknya nggak bisa, men. Tidak ada harapan. Goodbye, Ces. Aduh, Ces. Aku ini bukan temanmu. Kau selalu meninggalkanku, ya. Ya ampun, si Ces. Kasihan banget. Tapi ini nggak sampai, loh. Ini darahnya udah habis. Ya udahlah, kita coba aja, men. Kita akan coba kalau nggak sampai. Ya udah, cuy. Kayaknya sih nggak sampai. Karena ini darahnya tinggal dikit doang tuh, si Ces. Tuh, lihat tuh. Sebelah kiri tuh. Belum lagi kok. Iya, Ces, no. Ya, si Ces. Dia udah ini, men. Ya udahlah. Oke, kita berhasil dong. Joget dulu, Pak, ya kan? Seperti biasa. Goodbye, killer. Tuh dia datang, woy, SpongeBob-nya. Bye, SpongeBob. Kasihan si Inces ngambek, woy. Kita tinggalin. Padahal aku baru mau selamatin, loh. Aduh. Oke, kita survivor lagi. I'm fine. Males banget, woy. Pengen aku jadi killernya gitu kayak, tapi udahlah. Kita akan coba untuk kabur sekali lagi. Walaupun si Inces dia udah disconnect, woy. Ngambek kayaknya dia. Oke, kita akan cari komputer selanjutnya. Tinggal 3 doang nih. Ini bakal bisa cepat, men. Ini pasti bisa cepat. Oke. Ayo, Mbak Botak. Buruan, Mbak Botak. Nah, sebelah sini nih. Tutup aja pintunya tuh. Aduh, Mbak Botak gimana sih? Masih mencet-mencet lagi. Dia udah jalan juga. Aduh, ketahuan kan? Oke, kabur. Kabur. Kita cari tempat lain, men. Oh, sebelah sini SpongeBob. Oke, SpongeBob, aku kan bantu kamu. Loh, mana sih SpongeBob? Ketahuan loh ntar kita ini. Tuh kan ketahuan SpongeBob. Oh no. Balik lagi aja lah aku lah. Wah, killernya di situ dong dia. Kabur. Mantap SpongeBob, apapun yang terjadi tetap pencet. Loh, kenapa sih? Aku gak ini loh. Aku gak ngapa-ngapain loh. Oke, mentuk killer masih muter-muter bingung dia kayaknya ya. Harusnya minum panadol dulu dia. Tapi dia belum minum cuy. Jadi dia pusing gitu loh. Yaudah kita makan puter-puternya aja. Biar dia makin pusing cuy. Tinggal satu doang. Ayo kita pasti bisa. Gampang ini. Easy peasy. Ayo bro. Easy. Kita pasti bisa bro. Tuh kan. Malah gua ketangkep dong. No. Oke mantap. Goodbye. Bye. Kita bilang tuh. Bye. Tuh kan dia di sini. Mbak Botak tolongin saya Mbak Botak. Mbak Botak dia kesini dong Mbak Botak. Ini udah aku. Oke kasih aja bro. Buka pintunya please. Oke, kabur. Oke. Thank you. Kita bisa kabur sekarang. Yang sebelah sini aja, men. Dikit lagi. Yes. Woohoo! Bye killer. La 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 le 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 le. Goodbye. Eh, SpongeBob, awas SpongeBob.
Jangan lari, ayo sini. La 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 la. Bye. Yeay, kita selamat, teman. Oke, kita bikin game sendiri, teman. Rulesnya adalah kita gak boleh keluar dari ruangan ini dan si Gosium harus bisa menangkap kita semua sampai di menit ke-7, cuy. Tinggal 45 detik, Gosium. Ayo. Apakah dia bisa? Ini kita gak kabur loh. Kita gak kabur loh. Oh, ayo Pak, kabur Pak. Kesusahan dia cuy. Hey, gimana bro? Gimana bro? Malah diem doang. Yeay, kita menang. Malah senam semua ini. Kita push up dulu. Biar kuat. Nanti kita mukul komputernya biar kuat woy. Biar enggak gampang loyo. Ini SpongeBob push up-nya juga di air lagi. Dia emang manusia air sih. Oh, kita bisa increase speed chance. Gitu ternyata. Survivor lagi gua, emosi juga lama-lama gua. Alah, melayang dia cuy. Kok bisa joget melayang sih dia? Udahlah, kita akan increase speed chance-nya ini ya. Biar nanti kita jadi killernya cuy. Karena gua kesel banget ini. Kita gak jadi killernya mulu, ya ampun. Kita beli terus cuy, pokoknya sampai error ya, sampai error. Aduh, ayo increase. Oke, terserah, yang penting sudah sampai 73%. Harusnya bisa cuy. Yah, kabur lagi dong kita. Please habis ini aku pengen jadi killer cuy. Kapan aku menjadi killer? Kita akan coba. Kita akan coba beli lagi men. Apakah masih error woy? Dan oke, mantap, jadi 75. Oke, kita kabur aja lah ya. Hai, hai. Ayo kita kabur. Ya, oke. Bentar, Pak. Halo SpongeBob sini. Hey, SpongeBob. Hui. Oh, sebelah sini kau. Kita akan increase lagi dan dia tuh berkurang sedikit ya. Aku enggak tahu nih udah beli sampai berapa, tapi ini oke, bisa di-cap, kita akan escape semua, teman. Tinggal malah joget-joget dia. Pak, ayo Pak, buruan Pak, malah joget lagi SpongeBob. Oke, terakhir kita akan beli lagi. Wah, nggak tahu udah beli berapa kali. Kayaknya udah habis 100 robux gitu ya. Kalau sampai kita masih tidak menjadi beast, awas saja. Aku tuntut ini gamenya. Emosi gua. Oke, kita survivor lagi. Kita survivor lagi, boy. Aku tonton ini gamenya ya. Oke, sedaku semuanya. Makasih banget nih udah nonton video kita kali ini. Dan tonton juga video seru kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan loncengnya. Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ZX. Serta mendukung kita untuk lebih semangat lagi untuk upload video terbaru. Oke, thank you sedaku. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.